Pemirsa Dewa TV dan juga pengguna Parabola, di video kali ini kita akan memasang di medan semen. Maka dari kita menggunakan bor. Jadi sebelum kita mengebor itu, kita ukur terlebih dahulu lubangnya, dan juga dipastikan arah kiblatnya ini kita betul-betul udah tahu arah kiblat. Walaupun mesti ada tembok gede ataupun pohon, itu bisa jaraknya itu kira-kira ini 10 meter. Oh, kalau 10 meter ini tidak apa-apa. Tetap bisa ditangkap oleh LMB untuk menangkap sinyal satelit ABS-2. Tuh. Kita membutuhkan 4 dinabol ya. Terus. Dikit lagi. Oke, op. Nah. Biar kita kuat, kita kunci terlebih dahulu. Biar bagian bawah dinabol itu mengunci ke temboknya. Ya. Oke. Nah, harus pas, betul-betul pas ya. Sekarang kita pasang. Bisa juga di tembok bagian sini. Nih, bagian tembok sebelah sini bisa nih. Ini kita, walaupun temboknya mirip kayak gini, kita bisa pasang. Pokoknya di bagian sini, bagian lehernya ini, dia lurus ke atas. Ya, jangan ke sini. Jangan juga ke belakang, ya, harus lurus seperti ini. Ketika pasang piringannya dia enak dan juga pas untuk pencarian satelitnya nanti. Tempuannya juga bisa dilebarin seperti ini biar lebih kuat. Nah, lebarin seperti ini. Terus tekan lagi. Terus. Up. Oke, udah cukup. Sebelah satunya masukin. Nah, baru dikunci langsung lagi. Semua yang ada baut pokoknya di sini kita kunci rapat-rapat. Sekuat-kuat mungkin, ya. Seandainya kalau puting beliung ya nggak mungkin karena itu beda angin sudah. Ini tumpuan paling utama ya. Semuanya piringan bola bertumpu di sini. Kalau di sini nggak kuat otomatis akan menghalangi satelitnya sehingga membuat satelitnya hilang kadang-kadang kegeser. Selanjutnya kita masang piringan parabolanya. Gini caranya ya, biar kita gampang, rakit dulu terlebih dahulu. Ketika udah ini kepasang di tembok, kita cuman tinggal masukkan aja. Langkah selanjutnya kita kunci. Jangan terlalu dikunci kencang-kencang, karena sebab kita akan mencari sinyalnya. Cari sinyalnya ini diputar ke kiri sedikit, ke kanan sedikit, kalau nggak dapat-dapat. Atau bisa ke atas sedikit, ke bawah sedikit ya. Itu nanti kita pandu di video selanjutnya, yaitu pemasangan sinyal ya. Oke, kabel tes Putra. Usahakan intinya kabel tes di sini ya. Takut ketarik. Ya, kalau ada kabel tes di sini enak. Oke, di kabel tesin. Nah. Jadi aman, ketarik kan enggak ini ya. Receiver, ambil receiver. Nah. Arahkan ke kamera. Nah, pemasangannya, oke. Kamera, langsung pasang. Selanjutnya kita pakai kabel video. Nah, ini proses pemasangan aja ya. Ini ke TV, langsung bisa ke TV. Selanjutnya kita sambungkan ke HP. Ingat, ini cara yang ini pakai SD ini pakai aplikasi USB. Aplikasi USB ini bisa kita download di Play Store, di online ya, di web. Sedangkan kalau cara manual ini ya. Sedangkan receivernya ini langsung turun ke dekat TV Anda masing-masing. Memang tuh saudara putra cukup sian ya untuk pemasangan. Kemarin pemasangan kayu, pemasangan beton. Cukup sekian dulu di video kali ini. Saksikan lanjutan video selanjutnya yaitu pencarian sinyal ala Dalua TV. Oke, mantap.